Ohayou gozaimasu. Hari ini lumayan lega, BKD selesai, JJA selesai. Tinggal nunggu nanti dari IBS ada yang namanya rapat internal senat, begitu baru dikirim ke Dikti 3 terus ke Dikti Pusat. Mohon doanya ya guys. Nah untuk itu aku mau happy-happy celebrate myself with all of best products. Ini keren banget. Aku kenal sama ownernya dari tantenya, dari bibinya yang namanya Mbak Eci Ismail di Cape Town, jauh ya, di Afrika Selatan. Nah, mereknya itu adalah West Side Kitchen. Di sini juga ada West Side Kitchen _ Jakarta Instagramnya. Aku mau mencoba ini for my brunch. Sambil nungguin suamiku selesai meeting dengan mitra kerjanya. Ada banyak sih. Ini ada versi begininya nih, ada kayak bumbaknya ya, apa pacar Cina ya. Terus ada yang modelnya buat nih guys, buat traveling. Pasti satu buat aku, satu buat suamiku, karena Mbak Eci juga fans ikan Fauzi udah lama waktu di UI. Nah Mbak Eci ini sama-sama iluni sama kami. Iluni tuh alumni ikatan Universitas Indonesia. Kalau beliau dari FH, aku dari Kajian Timur Tengah dan Keuangan Islam, suamiku dari FISIP. Dan ini ada big spaghetti. Dear Tante Marisa, ih seneng kalau nama aku di-mention. Nanti akan kita lihat ya seperti apa dipanasin di oven. Dan kemudian di sini ada baked spaghetti. Sama ini. Banyak ya. Aduh, terima kasih banyak ini. Ya Allah. West Side Kitchen Jakarta. Oh, keren. Dan oh my goodness. Look at this. Udah tempatnya bagus. Lasagna. Lasagna time. Jadi karena ini datangnya kan kemarin sore dan aku masih heboh-heboh. Jadi aku baru mau memanaskannya hari ini guys di oven. Kita pasti akan mencobanya dan aku masih nunggu suamiku karena suamiku masih kerja. Sukses. Sabtu sore, belum sore sih, siang, brunch time bersama West Kitchen Jakarta. Seperti apa? Kita lihat. West Kitchen, there you go. Nah, inilah yang akan aku nikmati bersama si my love Ikang Fauzi yang baru saja selesai kerja dengan Earl Grey Tea dari Inggris, dari Marina Okano, putri tertua kesayangan dari Sari Okano-san. Seperti apa? Kita lihat ya. Yuk ayah, kita mencoba ayah. Oke. Nah ini tadi sudah dipanasin, best side kitchen ayah. Woi. Iya, ayah kan dari kemarin mau nyoba ini. Iya nih, ditungguin. Udah, ayah, ayah. Ini sudah kan ya? Makan sama panggak tapi dong besok. Lasanya. Ayah silahkan. Iya. Mungkin juga berbeda itu tiga menu. Lasanya, ya. Lasa apa? Apaan? Lah. Sambal kayaknya kita mesti beli ayah hari ini. Oh iya benar. Saatnya blend jong time. Semuanya udah mau habis. Pakai ini ya. Juicy ya. Kelihatannya. Sedap. Mantul. Ibunya mohon maaf,
Bangkok maupun ABC. Iya. Yeah. Bila begitu. So-so. Habisin. Kita harus irit. Dalam kondisi pandemi begini ya. Jangan sampai ada yang mubazir. Sampai. Ini udah habis nih. Until the last drop ya. The last drop. The last Mohican. Nah ini ibunya juga mau semuanya yang tinggal di rumah ini mencoba nasi Jojo, Widi, Rizky, Kak Bella juga. Adik juga nih lagi luar kota tapi. Adik Ciki lagi ada di Lasem terus Kudus. Mudah-mudahan nanti kalau dia pulang kita pesenin aja. Salam sehat semuanya, makan enak. Salam sehat guys. Yes. Rasanya rasa enak nih. Tawakal kepada Allah, lahap lahap. Enak, rasanya kayak Itali. Guys, bismillah. Apa lagi? Nih. Apa itu? Ayah mau yang mana? Wah, minuman bu. Ini guys. Yang lucu. Yang lucu dan enak. Ya, jadi ada kopi, ini signature mereka nih ayah. Ini juga katanya enak nih dingin. Westside. Westside Kitchen, Jakarta. Sebelah barat dapur. Wih, ada apa di barat dapur? Mungkin Jakarta Barat kali ya. Enak, sukses ya Westside Kitchen Jakarta. Ada cincaunya, cincaunya. Cincau. Ada cincau. Bye bye. Enak ya? Alhamdulillah.